Berawal dari ide membuat spot-spot selfie menarik yang dekat dengan Gunung Dempo dan perkebunan teh, seorang pengusaha muda asli putra daerah membuat gebrakan dengan mendirikan villa rumah terbalik yang kini menjadi daya tarik wisatawan, baik lokal atau mancanegara. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan khusus tim Palembang Baru di villa rumah terbalik Pagar Alam. Akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut dengan hamparan perkebunan teh dan keindahan Gunung Dempo, villa rumah terbalik kini menjadi magnet untuk menarik perhatian para wisatawan. Dengan letak yang sangat strategis, 1 tahun berdiri, kehadiran rumah terbalik menjadi magnet untuk wisatawan. Jika Anda dan sekeluarga berkesempatan berlibur ke Gunung Gare Pagar Alam, cobalah mampir sesaat di objek wisata rumah terbalik. Novi Haryanto Masan, owner rumah terbalik menceritakan jika ide membuat villa ini berawal dari spot-spot selfie yang sengaja didesain untuk wisata berfoto. Karena banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke rumah terbalik, Novi mengambil peluang untuk mendirikan tempat istirahat pengunjung dengan menyiapkan puluhan kamar yang indah dan bersih. Rumah terbalik berdiri pada tahun 2019, mulai dibuka pukul 8.30 pagi sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan harga tiket cuma Rp25.000. Jika Anda menginap, harga pun sangat terjangkau, sesuai dengan fasilitas yang didapatkan. Free Wi-Fi, room karaoke, dan live music, semua bisa didapatkan gratis setelah menginap di sini. Uniknya, semua perabotan yang di dalamnya kondisinya terbalik. Balik seperti ini. Oh, nah, maka akan menampakkan hasil terbalik. Jadi kesannya memang terbalik. Sama di spot. Jadi awal berdirinya villa rumah terbalik ini dari spot selfie yang memang menawarkan spot untuk instagramable gitu kan. Tapi pada perkembangannya karena memang banyak permintaan tamu untuk menginap, jadi kita bikin villa-villa juga di sini untuk bisa menerima tamu dalam kapasitas 30 orang. Terutama pada malam tahun baru ya, kita itu sampai overload tamu, kita oper ke villa-villa lain. Jadi karena memang di sini tempatnya strategis, banyak pengunjung yang datang pertama ke sini,
kita bisa mensuplai pila-pila di sekitar untuk bagi-bagi tamu gitu. Kita di pila rumah terbalik ini sendiri, kita untuk pila rumah limas ini bisa menampung sampai 25 orang satu pilahnya. Itu kita sediakan air panas, kemudian wifi free, dan untuk fasilitas karaoke di room juga kita gratiskan, dan karaoke di lounge juga kita gratiskan, dan untuk masuk spot selfie rumah terbalik pun kita kasih free juga untuk seluruh tamu sebagai fasilitas. Untuk kapasitas 25 orang itu kita buka di harga Rp1.800.000 per malam, itu tanpa breakfast ya. Nanti kalau misalnya mereka mau pesan breakfast atau sarapan, nanti itu opsional, kita charge lagi. Kebanyakan tempat tujuan wisata yang ada adalah tujuan wisata alami seperti halnya di Jogja dan Bandung. Wisata buatan seperti rumah terbalik sudah lama menjadi pilihan tujuan wisata alternatif. Rencana kedepannya, pengelola villa akan menambah beberapa titik lagi spot selfie di kawasan villa rumah terbalik Pagar Alam. Salah satu pengunjung yang sengaja datang dari kota Palembang mengatakan sangat tertarik dengan wisata rumah terbalik. Dengan harga yang cukup terjangkau, pengunjung dapat memanfaatkan beberapa fasilitas menarik seperti hiburan karaoke. Saya dari Palembang ke sini liburan, tepatnya di Pagar Alam, mendengar ada rumah terbalik, jadi penasaran. Saya berkunjung di sini. Setelah saya berkunjung di sini, memang semuanya serba terbalik, posisi terbalik. Tempatnya bagus, bersih, aman, harganya relatif terjangkau. Pas ini pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Pertama kali saya kesini, saya penasaran. Rupanya memang bagus, tempatnya asli, dingin, pokoknya mantap lah. Bagi Anda yang tertarik untuk berlibur dan menginap di villa rumah terbalik, Anda bisa memesan secara online yang kini telah tersedia di beberapa tiket perjalanan wisata, atau bisa berkunjung ke media sosial dengan akun Rumah Terbalik Pagar Alam. Dari Pagar Alam, tim Palembang Baru TV melaporkan.